Apa pening-pening bos? Tak payah pening-pening. Kita main je longball bodoh. Padang pun dah macam padang sungai Terap dekat Selama kan? Kita kembalilah ke zaman dahulu. Alright, assalamualaikum guys. Welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni geng dan tekan butang subscribe dekat bawah. So, apa sebenarnya yang dah berlaku dengan skuad Harimau Malaya kita ni geng? Dua perlawanan menentang pasukan Oman, dua-dua kita kena kitai. Dua-dua aku tak sempat nak review. Performance pula makin lama, semakin drop. Bukan kata main dekat away je mat. Main dekat Stadium National QR Code kita pun boleh nampaklah kesugulan skuad Harimau Malaya kita ni. Bagi aku, dalam banyak-banyak kekalahan start daripada Piala Asia itu sampailah kekalahan dengan Oman ni, tak ada benda yang paling menyakitkan hati aku mat selain daripada dah tahun 2024 Malaysia masih lagi berada di tahun 2010. Waktu zaman Pablo Dolah dulu, yang mana aku tak faham kenapa tiba-tiba sampai tahun 2024 ni Kim Panggor decide untuk masuk pula gear reverse, patah balik ke zaman dulu, kita main long ball bodoh balik. Benda ni makin lama makin menjadi mat. Dia dah macam barah, kau tahu tak, makin lama makin menyakitkan hati. Aku cakap kau, bila benda ni jadi, tak boleh tak bukan lah, mesti ada kena-mengena dengan ketiadaan Paul Marty dekat sebelah Kim Panggon. Seorang asisten yang selama ni menemani Kim Panggon, memberikan idea-idea untuk melakukan tactical switch sepanjang perlawanan, yang mana suara dia telah pun digantikan oleh Coach E. Ella Barasen. Tak tahulah, mungkin Coach Ella cakap, apa pening-pening bos, tak payah pening-pening, kita main je long ball bodoh. Padang pun dah macam padang sungai Terap dekat Selama kan? Kita kembalilah ke zaman dahulu. Tapi segala apa yang berlaku dekat dalam padang dalam 2 match terakhir skuad Harimau Malaya ni tak berakhir dekat situ. Aku pun tak berniat untuk ulas panjang tentang perlawanan tersebut. Sebabnya aku lebih tertarik untuk ulas perkara yang berlaku beberapa hari lepas, mat. Yang mana itulah satu tweet daripada wartawan Astro Arena, tak silap aku, yang menyatakan Kim Panggon sedia untuk melepaskan jawatan. Dah pun memberikan satu surat yang menyatakan dia dan juga pasukan dia relalah untuk melepaskan jawatan masing-masing sekiranya khidmat mereka tidak lagi diperlukan oleh FAM dan juga penyokong Harimau Malaya. So untuk video kali ni, jomlah kita sembang sikit. Apa sebenarnya kemungkinan ataupun implikasi yang mungkin berlaku sekiranya FAM dan juga Kim Panggon decide untuk berpisah? Yang pertama sekali kita kena ingat geng, kira-kira 2 tahun yang sudahlah lebih kurang waktu Kim Panggon mula-mula masuk ke dalam skuad Harimau Malaya, yang mana secara jujurnya aku sendiri pun tak berapa nak kenal sangat siapa sebenarnya orang yang ala-ala pelakon Squid Game ni, selain daripada kita tahu yang dia pernah lah jadi coach untuk pasukan Hong Kong, kalahkan skuad Harimau Malaya dulu. Apa yang pasti, kehadiran Kim Panggon ke dalam skuad Harimau Malaya ni memang bawa satu impact yang sangat-sangat positif. Dia bukan sahaja datang tanpa sebarang pressure, tak ada KPI yang diletakkan terhadap dia. Dalam masa yang cukup-cukup singkat, dia berjaya untuk form satu team dan bawa masuk satu DNA lah aku boleh kata, yang mana kita tidak lagi bermain dengan taktikal ataupun corak permainan long ball all the way macam sekarang ni. Hantaran-hantaran kita lebih identical, walaupun ada beberapa hantaran tinggi yang dilakukan, tapi itu tak boleh kita gelarkan sebagai long ball bodoh, yang mana bola tu sampai tepat kepada kaki player skuad Harimau Malaya kita. Apa yang penting sekali kan, Kim Panggon merupakan individu terpenting lah bagi aku, yang berjaya untuk menyatupadukan kita semua, yang berjaya untuk membuatkan kita semua ni selaku peminat bola sepak tanah air kembali percayalah kepada skuad kebangsaan kita. Bila cakap macam ni rasa macam Jurgen Klopp pula jadi jurulatih Malaysia sekarang. Antara kekuatan utama Kim Panggon adalah karisma yang ada pada sosok tubuh Korea ni. Selain daripada dia turut membawa satu vibe yang cukup-cukup positif, aura yang seolah-olah aku tak pernah rasa ada pada jurulatih asing bawa Malaysia sebelum-sebelum ni. Selain daripada bonding antara dia, player dan juga penyokong, terutama sekali selepas setiap match yang berlangsung dekat Stadium National QR Code kita. Membawa masuk seorang jurulatih hanyalah akan membawa satu projek baru, satu rekrutmen barulah senang cerita. Selain daripada jurulatih baru tersebut memerlukan masa juga, macam mana Kim Panggon perlukan sebelum ni untuk turun ke setiap stadium, tengok setiap perlawanan, perincikan setiap gerakan player-player dekat atas padang sebelum membentuk satu pasukan ataupun satu identiti yang baru untuk skuad kebangsaan, yang mana kita belum tentu lagi dapat corak permainan yang mana Kim Panggon pernah bawa dekat kita sebelum ni.
Seterusnya, kita juga perlu ingat geng, Kim Panggung bukan sahaja datang ke Malaysia ni nak layan perangai orang-orang yang ada dekat FAM saja, malah dia turut perlu layan lah kerenah-kerenah, pemilik-pemilik ataupun jurulatih yang ada dalam Liga Malaysia. Senang cerita, ada berapa belah, 12-13 tim dalam Liga Malaysia ni kan, masing-masing ada PL masing-masing. Kalau kata korang masih ingat, tak sampai beberapa tahun lepas pernah wujudlah satu isu, tim ni tak nak lepas player luar daripada kalender FIFA, yang mana aku rasa akan menjangkiti pasukan-pasukan lain pula lepas ni. Itu belum cerita lagi, sampai sekarang kita masih lagi tertanya-tanya kenapa ada a few player, the best player in their position lah senang cerita, tidak dipilih oleh Kim Panggon untuk dibawa ke dalam kejohanan-kejohanan penting macam Piala Asia yang lepas. Aku tak sure sama ada Kim Panggon ni diberikan kuota ke. Contoh, Kim, kau cuma boleh pilih 7 orang je player dalam skuad aku. Kalau kata kau nak bawa player ni, kau terpaksa lepaskan player-player lain. Itu yang menyebabkan dia tak bawa player tersebut. Sebagai contoh, Nathaniel Shea Hong Wan, yang kita tahu player yang cukup-cukup power lah dekat Liga Malaysia, the best number 6 player yang ada dalam Liga Super kita. Tapi end up Kim Panggon decide untuk bawa Nacho Insa ke Piala Asia itu. So dengan kemasukan jurulatih baru nanti, tak ke korang rasa benda ni dia perlu ambil masa untuk sesuaikan diri, yang mana Kim Panggon dah pun pernah ada pengalaman lah buat benda ni. Sebabnya waktu Piala AFF yang lepas, dia terpaksa bawa player-player yang kau tak sangka pun dia ni akan mewakili skuad kebangsaan. Player macam Syami Izzuan, David Rowley, ya, abang janggut kita tu pun terpaksa bermain bersungguh-sungguh, bermati-matian. Walaupun diorang bukanlah player-player utama yang kita ada dalam Liga Malaysia ni, tapi Kim Panggon masih lagi berjaya untuk bawa satu keputusan yang baik, yang mana kita berjaya untuk mencabar pasukan Thailand. Bagi aku, kalau kata jurulatih baru tak dapat biasakan diri dengan keadaan-keadaan macam ni, dia mungkin akan bagi 1001 alasan yang menyakitkan hati kita, yang end up kita akan tetap menyaksikan perkara sama berulang-ulang kali sampailah Benjamin mampus. And last sekali geng, untuk memilih pengganti kepada Kim Panggon, FAM ada big task to do. Bukanlah satu perkara yang mudah. Tidak semudah untuk mencari pengganti Tan Cheng Ho dulu. Apatah lagi kalau kata pemilihan dia orang tu merupakan seorang jurulatih asing. Yang mana Kim Panggon dah pun set satu benchmark yang cukup-cukup tinggi buat seorang jurulatih asing yang baru untuk settle down, untuk ada bonding macam ni dengan rakyat-rakyat Malaysia. Pemilihan jurulatih baru tersebut, tak kisahlah tempatan ataupun jurulatih asing nanti, haruslah jadi way better than Kim Panggon. Tak boleh sama par ataupun kurang sikit pun daripada pencapaian yang Kim Panggon dah bawa. Sebabnya kalau kata itu yang berlaku, FAM bukan saja perlu tahan telinga, bukan saja nak tutup telinga ni man, daripada dengar cemuhan FAM bangsat bagai dekat stadium, malah lebih teruk lagi kalau kata tersilap pilih, tak bagi cukup masa untuk jurulatih tersebut buktikan kemampuan dia, kita mungkin akan dapat Nelo Vingada 2.0. Pilih. Bila benda tak jadi, habis 10-10 jari duduk tunding kat orang. Dia langsung tak bersalah. Saya tak cakap siapa-siapa. Saya tak mention. So, as a conclusionnya guys, kita tahu bola sepak merupakan sukan yang berteraskan, berpaksikan result. FAM dan juga Kim Panggon pun akan sedarlah tentang hakikat ni. Tapi kita sebagai peminat-peminat juga perlu realistik. Kita juga perlu tahu bola sepak memerlukan masa dan juga satu proses yang cukup-cukup panjang sebelum mampu untuk menjanjikan kau satu keputusan yang positif. Aku berani kerat jarilah, tak ada seorang pun jurulatih yang berani datang dekat Liga Malaysia cakap kita akan mampu layak ke pusingan sekian-sekian-sekian lah dekat Piala Asia. Ataupun paling simple sekali, berani untuk cakap dalam tempoh 2 tahun aku akan bawa balik Piala AFF. Alright guys, aku rasa tu je lah dulu untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang mengenai isu ni? Walaupun perkara ni dah pun dinafikan oleh FAM dan juga Kim Panggon sendiri, tapi benda ni tak mustahil akan berlaku dalam tempoh 5 ataupun 6 bulan yang akan datang, bergantung kepada result-result kita dalam kelayakan Piala Dunia selepas ni. Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni dengan like, share and subscribe A2N Studio. Kita jumpa dalam next video geng. Assalamualaikum. Sampai hari ni tak ada lagi story-story ke kan yang nak bantai Kim Panggon. Aku ternanti-nanti juga, mungkin member sibuk sekarang ni. Kita usmuzon je lah bulan Ramadan kan.